Pengembangan metabolisme yang di dada. Tips dan trik jadi pro player pakai cheat. Apa nih? Buat apa nih? Mending jadi new player daripada jadi pro player tapi cheat, anjay. Back to my YouTube channel bareng aku si Vanjana. Jadi video kali ini kita bakal lanjutin lagi Konmim Free Fire. Mata Mek. Oke, jadi akhirnya kita sudah masuk ke episode ketiga ya. Anjay, episode ketiga. Lumayan ya. Lumayan juga nih ya. Suka gak sih kalian sama konten meme-meme kayak gini? Apalagi juga meme-nya tuh bukan meme yang secara umum gitu. Meme-nya tuh meme khusus-khusus FF yang kita cari-cari di IG, Facebook yang viral-viral gitu. Aku juga bakal cek Discord aku buat kalian yang udah ngirim meme atau video lucu di Discord. Nah, buat kalian yang pengen atau punya meme atau video-video Free Fire yang lucu, kalian boleh kirim ke Discord aku ya. Linknya ada di bawah, tinggal diklik dan kalian tinggal masukin videonya di room yang tulisannya tuh meme atau video lucu gitu. Nah, kan kucingnya datang lagi. Dia tahu aja kalau aku tuh bikin konten pasti selalu datang. Kenapa? Ya, rese emang caper banget gue. Oke, jadi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan di-share juga ke teman-teman kalian. Nih buat kalian yang nonton doang tapi enggak subscribe, subscribe dong. Subscribe itu gratis, anjay, free. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @sivaangel. Dan buat kalian yang lagi nyari Diamond Free Fire yang legal, aman, murah dan terpercaya, kalian top up aja di angelova.gaming punya aku. Dan aku pengen umumin setiap di pembelian kelima, kalau kalian udah top up di sana akan free 70 diamond. Nah, buat lebih lanjutnya kalian langsung aja chat admin Angelova ya. Oke? Oke. Belum apa-apa udah nongol. Cantik doang mainnya beban. Ya emang kenapa sih? Aku beban sih, tapi aku cantik enggak? Udah enggak cantik. Beban. Mau jadi apa ya? Ya udahlah, mau gimana? Kan kalian sendiri yang bilang kalau cewek tuh main beban gak apa-apa gitu. Kenapa sih kok begitu gitu loh? Kenapa? Ngebar bareng yuk. Kamu jangan maksa loh. Ada orang ketiga. Aduh, kesian banget orang yang sebelumnya ya. Mohon maaf ya guys ya, kalau aku tuh ketawanya kayak agak-agak apa ya, agak-agak nahan. Soalnya ini hidung aku nih, hidung aku habis dioplas. Kalian tuh oplas gak operasi plastik ya, jadi habis kayak dimancungin. Aku gak tahu sih kalian merhatiin atau enggak, cuman ini emang masih sakit jadinya ya. Nanti buat yang pengen tahu vlog aku oplas, aku bakal upload ya, oke? Okay? Lanjut lagi. Ganteng doang pakai Desert Eagle kena badan. Nah, ini nih, kenapa aku setiap main Clash Squad enggak pernah berani pakai Desert Eagle. Malah aku tuh beli Famas karena aku emang enggak bisa kayak langsung headshot gitu ya. Pakai Desert Eagle tuh menurut aku tuh kayak beban loh, bukan beban sih tapi kayak harus jago ya, karena dia tuh harus kena pala. Kalau udah kena pala tuh auto knock ya. Cuman kalau kena badan ya ganteng doang pakai Desert Eagle enggak bisa. Canda, biasanya dong. Ketika ada yang add, yang dilihat cowok. Yang dilihat cewek. Iya sih, kalau denger-denger tuh katanya cewek-cewek di training nih, kalau lihat cowok tuh kalau enggak yang KD-nya gede, lihat IPAS-nya gitu. Elite pass-nya kalau kuning semua udah cewek auto nempel tuh. Tapi kalau KD gede juga biasanya nempel sih. Cuman kalau aku nggak gini juga sih ya, nggak pernah sih. Lihatnya apa ya? Ya aku mah lihatnya lebih ke orang pribadinya lah. Ngapain lihat ke akunnya? Aneh kalian. Nah, no comment sih. Cuman ya kalau emang itu bisa bikin kalian menang CS itu ya kenapa? Enggak kenapa enggak gitu ya. Nih yang ada yang komen nih, yang pakai double factor pasti enggak ada skill. Alah, masa sih? Hey. Wanna listen to some tunes?
Anjay. Hey, wanna listen to some tunes? Siapa yang suka dengan OS ini? Kalau Mimin suka OS pertama dan OS Natal dulu. Some tunes? Ya benar, aku juga suka banget sama OS Natal. Kalau di ingat-ingat tuh aku masih ingat bunyinya, cuman ya nggak bisa nyampein ke kalian ya. Pasti kalian player lama tahu nih OS-nya nih. Yang dulu cuma jadi pajangan collab dengan Shopee, anjay. Sekarang udah collab beneran, mantap. Gila, game siapa nih, guys? 8-bit sih 8-bit. Tapi collabnya nggak sama 8-bit. Collabnya sama berapa bit tuh ya, kira-kira ya? Gantengnya tak terkira Ronaldo ya, guys. Walaupun nggak ada pintu, tapi FF punya glowall untuk berlindung. Bukan kayak game sebelah nembak goyang-goyang. Anjay! Nembak goyang-goyang nggak tuh? Lu nembak. Lu mau berperang apa menari, anjay? Collab sama Blackwing, lu mau berperang apa mau menari? Ya, benar juga ya. Nembak goyang-goyang. Kalau pas sama Blackpink. Ini jago, gila bagus banget. Bandu apa ini, guys? Ah, sumpah cakep banget. Lagi push rank sinyal ngelek-ngelek. Ternyata SMS. SMS bilang, kuota Anda tinggal 0,0 MB. Oh? Kasih backsound tertawa dulu dong, editor. Misteri soal akhir tahun gede, diskon gede-gedean, spin-spin gaming, untung belum beli IPS. Kenapa harus nyesel gitu ya, buka IPS ya, orang kita sultan, jadi bisa beli dua-duanya. Elite Pass beli, spin-spin gaming beli. Yuuu. Ya mohon maaf ya player miskin, jangan baper gitu ya. Sayang kamu lagi ngapain sih? Kamu gak balas chat aku? Pasti kamu lagi selingkuh ya, padahal ya, padahal yang terjadi 3 jam main gak ngomong apa-apa. Lucu sekali. Kasih backsound tertawa dulu dong, editor. Tolong hargai gitu yang bikin lah, gitu lah guys ya. Sama kayak kalian gitu, lo like video aku, lo hargai yang bikin gitu lo. Okay. Tips dan trik jadi pro player pakai cheat. Apa nih? Buat apa nih? Mending jadi new player daripada jadi pro player tapi cheat, anjay. Gila-gila, aku suka. Itu bukan pro player lah, Bambang. Bambang mana ada pro player pakai cheat gitu loh. Ih, aneh kalian lama-lama ya. Mengumpulin ciwi-ciwi yang hobi main Free Fire, anjay. Aku pengen A. Hadir. Caper banget kayaknya aku. Bang ini guys osnya ya, jadi coba kalian dengerin deh. Ini si monyet nih sampai ikut menghayati ya. Ini kucing juga ikut-ikutan nangis. Kenapa kalian nangis, ha? Seru nih. Woi anjing, bye-bye yuk. Ayo. Bisa bawa ilo pakai cek lubang. Kebalik loh. Ini tuh gambar Vicorta tuh di kanan, teksnya tuh di kiri gitu loh. Oke, jadi sekarang aku pengen buka di Discord ya. Jadi nih buat kalian yang punya meme lucu atau meme apa aja sih, mau meme FF, meme biasa atau video-video kocak, kirim ke Discord aku di bawah linknya. Dan ini udah ada yang ngirim sih, cuma memang belum banyak. Cuma ada serba-serbi 2020. Ayo nih, gak semuanya aku tahu sih ya. Nih aku tahu nih ya, ini si psikopat bunuh emaknya. Ini Woody, ini yang cadel itu yang jualan bunga. Ini yang apa ya, kalau nggak salah tuh yang menyodomi orang ya. Menyodomi orang nggak tuh. Terus ini sih ya yang ngomongnya kasar ya, kayak NTL gitu. Ya, mohon maaf nih guys ya, ini sih bawa beti mati, Vineta. Ini siapa ya? Indihom Agus. Little Ustad. Naupi Santri, The New of Fuck Boy, PM Fighter, Holy Muslim, Ahidan Ukti, ya Allah. Bentar, kalian suka skin yang mana nih? Anjir, aku kira ini orang yang berbeda guys, ternyata sama loh. Astaga. San, ini berapa? Gak kelihatan. Kok bisa gitu?
Iya, soalnya cinta itu buta dan tuli. Langsung digebok. Digebok sama si Mail anjir. Temen apaan lu? Pajak temen sendiri lu embat juga ya. Elah, Pak Mail. Oke. Eh, ada video. Apa nih? Wih, gila. Keren nih kayaknya. Oh, lagunya guys. Buat kalian yang enggak nonton, yang enggak nonton AOT, mungkin enggak tahu sih ya. Jadi siapa yang ngirim? King Eren anjay, gila King Eren. Kita sefrekuensi, cok. Sasageo. Bodoh amat ah. Sasageo. Alah, udahlah. Jadi ya kalau kalian yang enggak ngerti itu tuh tadi anime ya. Tapi ini dia bagus banget bikinnya. Di FF bikinnya ya. Terus pas dia jatuh, pas dia emot, terus bakal kayak ada tetetan dinding gitu ya. Ih, keren banget, gila, bagus, mantap. Buat player FF yang hina Mobile Legend duluan tapi dihina balik gak terima, makanya jangan sok cari masalah sama anak Mobile Legend. Udahlah, game burik 8 bit gak ada pintu, mainnya harus pakai insto dan so barbar. Gimana ya, Pak ya? Ah, elah, bocil. Mati suri aja bangga, masih mending kita gak ada pintu daripada game kalian punya istana tapi kamar doang. Kasihan. Kenapa? Gak seneng kau? Sherlock aja kita, oke? Game mati suri jangan sok keras. Aduh ya, emang kalian tuh suka banget ya permusuhan kayak gini ya. FF versus PUBG lah, FF versus ML lah. Emang lah bocil FF barbar semua, bingung saya bingung. Game mati suri jangan sok keras. Ngata-ngatai 8 bit padahal di 8 bit. Beh, sekar kok cupit, sekar kok golden. Yang penting Ingku gak ada rough dan cuma nambah akurasi. Ups. Oke, jadi yang barusan itu menutup meme kita pada video kali ini ya, pada episode 3 ini. Nyebutnya apa ya, enak kayak meme atau meme atau apa. Mungkin lebih alay dikit kali ya, meme aja ya, meme Free Fire. Jadi makasih banyak banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like sama komen, pengen konten apa lagi. Subscribe juga nih buat yang nonton doang. Subscribe, jangan sampai nggak di-subscribe ya. Jangan lupa untuk follow aku di Siva Angel. Dan kalau kalian pengen top up diamond Free Fire murah, legal dan terpercaya, kalian bisa top up di angelova.gaming. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!